inilah salah satu rumah yang berada di Asahan yang kita akan bantu. Dari segi rumah ni sangat usang, sangat-sangat teruk. Mana bumbung dia sangat banyak yang bocor, hujan masuk. Sebablah kalau kita lihat sendiri, kalau keadaan rumah kita dengan rumah dia kat sini sangat jauh berbeza. Termasuklah rumah saya sendiri. Allahuakbar. Bagi dapur dia sangat-sangat sangat-sangat daif lah tuan-tuan. Jauh beza dengan rumah kita. Mana dinding ni kita boleh nampak berlubang-lubang. Dia orang tak mampu untuk baiki. Dia tak mampu untuk duduk. Hanya mampu untuk sediakan kain saja. Sebab kalau dia orang buat tempat tidur sini, kalau hujan air kan turun masuk. Allah Allah. Lihatlah, saya pun tak tahu nak kata ini bilik ke ataupun rebayang. Sebab apa? Bila kita masuk saja dalam rumah ni, rumah kata ini bilik. Tapi sedangkan dalam almari dia ada ayam yang dah ada telur, yang sedang bertelur. Bayangkan dah telur ini jugalah mereka buat untuk mereka makan. Itu harian mereka.